Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahli jemaah yang dikasihi sekalian, dalam At-Tirmizi, Anas bin Malik meriwayatkan seorang lelaki bertemu dengan Rasulullah SAW, bagi tahu kepada Rasulullah, saya ni nak bermusafir. Maka dia minta dengan Rasulullah supaya bagi nasihat sebagai bekal dalam permusafirannya. Lalu Rasulullah SAW berpesan kepada lelaki tadi, zawwadakallahu taqwa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membekalkan kamu dengan takwa dalam perjalanan kamu. Kemudian kata lelaki tadi, zidni, tambah lagi, apa lagi bekalan yang boleh kamu pesan kepada aku. Kemudian kata Rasulullah, wa ghafara zambak, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kamu. Lalu lelaki tadi, zidni, berkata lagi, tambah lagi Rasulullah, apa lagi yang boleh kamu pesan untuk aku guna dalam perjalanan aku. Lalu kata Rasulullah, wayassara laka al-khaira haitsuma kunta, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kepada kamu akan kebaikan di mana saja kamu berada. Dalam hadis ini Rasulullah SAW berpesan kepada lelaki yang bertanya tadi, lelaki yang minta wasiat daripada Rasulullah tadi, tiga perkara untuk beliau bermusafir. Yang pertama sekali, bekalan takwa. Rasulullah kata, bertakwalah, mudah-mudahan bekalan kamu dalam perjalanan kamu itu takwa. Dan yang kedua, Rasulullah doakan Allah Subhanahu Wataala mengampuni akan dosa-dosanya. Dan yang ketiga, Rasulullah doakan supaya dipermudahkan kebaikan kepada lelaki tadi. Untuk kuliah pada pagi ini, kita ambil yang pertama tadi, pesanan Rasulullah kepada lelaki tadi untuk bertakwa. Zawwadakallahu taqwa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi bekalan takwa kepada kamu dalam perjalanan kamu. Dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW, banyak pesanan-pesanan yang menyebut tentang takwa, supaya manusia ini bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takwa ini menjadi pesanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga kepada umat-umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, dan kami telah berpesan kepada mereka yang telah diberikan kitab sebelum daripada kamu, dan juga kepada kamu umat Nabi Muhammad, أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pesanan takwa ini merupakan pesanan yang diulang-ulang dalam Al-Quran dan juga dalam banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita boleh memahami pentingnya takwa dalam hidup seorang hamba Allah ini. Sehinggakan Rasulullah SAW bila diminta untuk diberi pesanan sebagai disebut dalam hadis tadi, maka yang pertama sekali pesanannya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dalam hadis yang lain, antara pesanan Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal seorang sahabat besar, seorang yang faqih. Rasul berpesan kepada Mu'az bin Jabal, walaupun sahabat ini seorang sahabat yang sudah alim, sudah faqih, yang masyhur di kalangan para sahabat. Antara pesan Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal ialah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja kamu berada. Kemudian yang kedua, pesanan baginda kepada Mu'az bin Jabal, wa atbi'i as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah kejahatan itu dengan kebaikan. Dan yang ketiga, pesan Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlak dengan akhlak yang baik di kalangan manusia. Pesanan yang pertama tadi, takwa. Dalam surah Al-Baqarah ada 20 tempat paling kurang yang menyebut takwa. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali menamakan surah Baqarah sebagai surah At-Taqwa. Sebab banyak sangat kalimah takwa, sampai 20 kali disebut dalam surah Al-Baqarah. Jadi kalau kita lihat dari segi banyaknya pesanan-pesanan tadi tentang bertakwa, maka kita tentunya teringat kepada khatib yang kita dengar setiap minggu, ittaqullah, hari Jumaat. Dalam mazhab Syafi'i, ittaqullah ini rukun. Tak sah khutbah kalau tak ada kalimah ittaqullah dalam khutbah. Dan mesti sebut dalam bahasa Arab. Semua rukun-rukun khutbah mesti dalam bahasa Arab. Jadi takwa ni apa dia sebenarnya? Sehingga diulang pesan dengan begitu banyak dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok kepada penggunaan kalimah takwa itu sendiri dalam Al-Quran, ada tempat disebut wa alzamahum kalimat taqwa, dan diwajibkan kepada mereka dengan takwa, kalimah takwa. At-taqwa dalam ayat itu merujuk kepada kalimah tauhid, la ilaha illallah. Ada juga dalam Al-Quran takwa itu dengan maksud amal soleh, dan ada juga dalam Al-Quran takwa itu dengan maksud memberi peringatan. Macam ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ayat surah Al-Baqarah. Beringatlah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Beringatlah akan satu hari kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam banyak-banyak penggunaan kalimah at-taqwa dalam Al-Quran itu, antara perkara yang kita mudah nak faham maksud takwa, mungkin kita boleh merujuk kepada hadis apa yang kepada asar Umar bin Khattab, dia tanya kepada Ka'ab bin Malik. Umar Al-Khattab dia tanya Ka'ab, dia kata, mat taqwa, wahai Ka'ab, takwa ni apa? Lalu berkata Ka'ab, ya Amir Mukminin, wahai Amir Mukminin, amma salakta tariqan fihi syaukun, adakah kamu pernah berjalan di jalan yang ada padanya banyak duri? Qala na'am. Qala fama fa'alta, kalau kamu berjalan begitu apa yang kamu buat? Qala Umar, ushammiru an saqi wa anzuru ila mawadi'i qadamayya wa aqaddimu qadaman wa akhiru ukhra makhafata an tusibani syaukatun. Kata Umar, kalau aku berjalan di tempat yang banyak duri, ushammiru an saqi, aku akan berhati-hati, bersungguh-sungguh menjaga supaya tak kena duri itu. Wa anzuru ila mawadi'i qadami, aku akan tengok setiap langkahku, setiap langkah kaki aku itu, mana yang perlu didahulukan langkahnya, mana yang perlu dikemudiankan langkahnya, kerana aku takut akan kena duri itu. Lalu kata Ka'ab, za tilka hiya taqwa. Ah, takwa itu itulah
kau nak faham apa itu maksud takwa. Kalau kita boleh perhati dalam hadis ini, dalam pesanan Umar ini, asar ini, perkara yang mesej yang penting sekali kepada takwa ini berhati-hati. Berhati-hati, takut-takut manusia ini, kita ini terlanggar kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati-hati, takut-takut kita ini tergelincir dalam hidup kita. Dengan sebab itu kalimah at-taqwa itu dia daripada bahasa Arabnya waqayaki wiqayatan. Dia jaga. Menjaga manusia daripada masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka takwa itulah yang menjadi benteng. Dia menjadi benteng antara manusia dengan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia berhati-hati dalam hidupnya, maka itulah bentengnya daripada terkena kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah faham, kita ambil satu kelimah pada hari ini, takwa ini berhati-hati, berjaga-jaga supaya kita tidak terlanggar kepada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia mentakrifkan takwa itu dengan sangat simple. Kata Sayyidina Ali, takwa itu ialah al-khawfu minal jalili wal-amalu bit-tanzili wal-ridha bil-qalili wal-isti'dadu liyaumir rahili. Empat perkara inilah yang dikatakan sebagai takwa. Cukup empat perkara ini, itulah takwa. Yang pertama, al-khawfu minal jalili, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak cukup syarat takwa. Hak tu yang aula sekali, yang mula-mula sekali untuk kita panggil orang tu bertakwa kepada Allah. Yang keduanya, kata Sayyidina Ali, wal amalu bitanzil. Dia beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beramal dengan kitab, beramal dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertakut, dan yang kedua beramal. Dan yang ketiga, ar-ridha bil qalili. Dia redha ataupun qanaah dengan yang sedikit. Manusia ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap daripada manusia berlebih kurang, berbeza-beza, ada tafadul antara seorang hamba Allah dengan hamba Allah yang lain. Ada orang kaya, ada orang kurang kaya, ada orang miskin, ada orang yang sangat miskin. Yang kaya membantu yang miskin. Begitulah hakikat hidup ini. Tapi antara rukun kepada takwa yang disebut oleh Sayyidina Ali ialah ar-ridha bil qalil, memada dengan sedikit. Dan yang keempatnya ialah al-isti'dadu liyaumir rahil, prepare untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia ada empat perkara ni dalam hidup, al-khawfu minal jali, takut. Kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak buat perkara yang dilarang oleh Allah. Dan yang kedua, beramal. Kerana kita takut itulah, maka kita beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka komplit lah ataupun sempurnalah hidup seorang manusia, takut dan dia beramal dengan apa yang turunkan. Kemudian manusia ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai-bagai rezeki. Dan rezeki ini ada yang melimpah ruah demikian kepada seorang hamba Allah. Ada yang dalam tak cukup oleh seorang manusia itu. Tapi yang menjadikan seorang manusia itu sentiasa tenang dalam hidupnya ialah sikap redha dengan qalil. Manusia ini sifat dia banyak pun tak cukup. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, kalau manusia yang diberikan wadi emas, maka dia nuksa lagi. Sebab sikap manusia ni dia tak cukup dengan benda yang dia ada. Sikap tamak itu sentiasa ada dalam pemikiran manusia ini. Maka kalau dia ar-ridha bil qalil, dia merasa cukup dengan sedikit, dia merasa redha dengan sedikit, maka itulah yang akan menghalang manusia tadi akan daripada melakukan perkara yang tidak baik dalam hidup ini.
Orang yang tak pernah cukup dengan rezeki, dengan kekayaan, maka dia akan sentiasa mengejar dunia ini dengan apa cara sekalipun. Sebab tak cukup tadi lah. Maka kerana itu, antara syarat ataupun rukun kepada taqwa, kata Sayyidina Ali, ar-ridha bil qalili. Dia merasa cukup dengan hak sikit yang ada pada dia. Kemudian keempat tadi, untuk mencukupkan rukun taqwa tadi, ready, bersedia, prepare untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ambil hak dua, hak terakhir tadi pun, hak pertama takut, hak yang kedua beramal dengan tanzih, dengan kitab, dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita ambil hak dua terakhir tadi, hak dua terakhir tadi cukup untuk memandu manusia dalam hidup ini. Kalau kita nak tengok dari sudut hak tindakan, hak kita boleh buat, al-khawfu minal jali, itu rasa takut. Rasa takut itu yang akan menerbitkan tindakan. Tindakan itu satunya ialah beramal dengan tanzil, beramal dengan Quran, beramal dengan hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiganya untuk kawal. Untuk kawal sifat tamak yang juga menjadi sebab kepada manusia ini melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlu ada sikap rida dengan yang sedikit, qanaah tadi. Kemudian untuk kontrol everything dalam hidup ini, dan dia memahami bahawasanya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia bersedia untuk menghadapi hari kematiannya. Maka kata Sayyidina Ali, itulah dia takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takwa ini, kalau kita jelujur lagi tengok kepada hadis dari Rasulullah SAW, dan kalau dalam ayat Al-Quran juga ada disebutkan, takwa ini dia amalan yang bersifat amalan hati, yang berkait dengan hati manusia. Sebab itu dia sebut ayat Al-Quran, وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Sesiapa yang besar dan mentazimkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah tanda taqwal qulub, hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka takwa ni dia mula dengan hati. Dia bukan perkara yang boleh ditunjukkan secara fizikal, appearance. Appearance manusia ni mungkin berbeza-beza. Kita hari ni pun macam-macam, ada pakai baju Melayu, ada pakai plekat, ada pakai jubah, pakai serban, ada pakai cermin mata, ada tak pakai cermin mata. Ini appearance manusia. Jelmaan appearance manusia ini boleh dalam pelbagai bentuk. Tapi takwa itu dalam hati. Dan bila ada takwa itu, maka keluar daripada takwa itulah amalan-amalan dan tindakan-tindakan terhasil daripada apa yang ada dalam hatinya. Maka ubat manusia ini balik juga kepada ubat kepada hati itulah. Kerana hati itulah yang kontrol segala tindakan manusia, yang menjadikan dia itu seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu dalam hadis Rasulullah ada menyebutkan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, dan riwayat lain, wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada rupa kamu, appearance kamu, pakai macam mana, bentuk macam mana, harta apa yang kamu ada. Tuhan tak tengok begitu. Wala ila amwalikum, tak tengok kepada harta kamu. Dan riwayat lain, wala ila ajsamikum, tak tengok kepada jisim kamu, besar kecil, putih hitam. Tapi Tuhan tengok kepada qulubikum wa amalikum, Tuhan tengok kepada hati kamu dan amalan kamu. Sejauh mana kamu, kalau bila sebut hati, mana berkaitan takwa tadi yang ada dalam hati manusia. Saya sebut tadi takwa ni dia berkait dengan penjagaan, wiqayah. Dia menjadi yang menjaga kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik, larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok penjagaan ini, macam kita jaga kesihatan. Penjagaan kesihatan, manusia akan melakukan perkara-perkara yang boleh, yang dia akan jaga kesihatan tu, takut-takut dia terkena salah satu penyakit. Maka dia akan ambil suplemen, contoh vitamin, nak jaga, ambil sayur banyak,
kurangkan makanan itu, kurangkan makanan ini, pelebihkan yang itu, pelebihkan yang ini. Kalau kita baca dalam yang piramid makanan tu kan, mula banyak so banyak sayur, banyak dia piramid makin naik, makin naik, makin sikit. Ini penjaga makanan. Penjagaan itu untuk kesihatan. Takut-takut dia akan jatuh penyakit. Maka penjagaan takwa pun gitulah. Takwa itu itulah bentuk dia. Kita menjaga tindak tanduk kita takut-takut terkena kepala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita buat perkara itu sebelum ia berlaku. Kita jaga kesihatan sebelum dia berlaku. Kita nak jaga daripada kena kencing manis. Sebelum kena kencing manis itu kita jaga gula, jaga dan sebagainya. Nak jaga takut kena darah tinggi, kita jaga kontrol benda-benda masing, daging dan sebagainya. Nak jaga daripada pandemik sekarang ni COVID-19, kita jaga macam-macam SOP kita kenakan. Nak jaga takut-takut kena penyakit itu. Maka itulah gambaran takwa. Sentiasa berada dalam jaga-jaga, takut-takut kita jatuh ke dalam larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu takwa itu maknanya asal isi kelimah bahasa Arabnya dengan makna wiqayah. Menjaga. Menjaga daripada takut-takut terkena kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh kerana manusia ini dia selalu lupa dalam setiap perkara yang dia buat. Kita belajar sekejap, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pergi masjid ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lepas tu kita alpa. Kita alpa. Jadi alpa-alpa ni, lupa-lupa ni semua ada berkat dengan hati manusia. Kalau hati manusia ni baik, maka dia akan sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itu takwa ni semuanya balik kepada hati manusia. Lalu Rasulullah SAW sentiasa mendoakan, kalau kita belajar doa Rasulullah, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah ya Tuhanku, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha. Kurniakan kepada diri aku ini taqwa. Jiwaku, dalaman itu. Anta khairu man zakkaha. Engkau lah ya Allah, orang sebaik-baik, yang sebaik-baik membersihkan jiwa tadi. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau lah yang jaga nafsu tadi, diri tadi, hati tadi. Maka Rasulullah berdoa di sini supaya manusia ini, supaya dia Allah Taala jaga hatinya. Ati nafsi taqwaha. Kurniakan kepada diri aku ini taqwa, sifat taqwa tadi. Sehingga Rasulullah sebaik-baik manusia, sebaik-baik Rasul, ia setinggi-tinggi Rasul, setinggi-tinggi manusia, juga berdoa supaya jaga taqwa dalam dirinya. Itu Rasulullah, apatah lagi kita sebagai pengikut Rasulullah SAW yang kita tak tahu kedudukan kita dengan Allah Subhanahu Taala sampai ke mana. Jadi kalau kita boleh tengok dalam keseluruhan ayat-ayat Al-Quran tadi yang berkait dengan pesanan bertakwa, kita boleh belajar satu perkara. Dalam hidup kita ini kita kena banyak pesan tentang takwa. Dan dalam ayat yang lain dan hadis yang lain, kalau kita nak relatekan tentang berpesan dengan takwa ni, macam dalam hadis yang Nabi sebut ad-din nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu ialah nasihat. Maknanya kita dalam kehidupan beragama ini, kita kena sentiasa ada sifat nasihat kepada orang lain. Nasihat kepada diri kita sendiri, nasihat kepada orang lain. Nasihat itu yang berkaitan dengan takwa tadi lah. Sebab itu dalam Quran disebut tentang ittaqullaha haqqa tuqat, usikum wa iyyakum bittaqwallah. Dalam kalau kita dengar khutbah selalu diulangkan, saya berpesan kepada kamu dan diri saya sendiri. Usikum wa iyyaya. Ini Imam Khatib kata. Saya berpesan kepada kamu dan diri saya sendiri bittaqwallah. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berpesan dengan takwa inilah yang akan menjadikan umat manusia ini, umat Islam ini akan sentiasa berada dalam kawalan sesama manusia, sesama saudaranya. Dan ini perkara yang menjadi satu kepentingan dalam beragama. Dalam hadis yang panjang
yang juga berkaitan takwa, tapi dalam hadis itu Rasulullah gabungkan banyak perkara. Dan kalau kita tengok pada hadis ini, maka dia kita boleh faham lagu mana sistem hidup antara orang Islam dengan orang Islam yang lain ini berada di atas kita jaga antara satu sama lain. Dan berpesan kepada takwa itu salah satu daripada kontrol sistem itu, penjagaan antara satu sama lain. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, pertama, la tahasadu, jangan kamu berhasad dengki sama kamu. Wala tanajashu, jangan duduk baloh sama kamu. Wala tabaghadu, jangan duduk marah gigi marah orang itu, marah orang ni marah orang itu. Wala tadabaru, jangan kamu tadabur. Tadabur ni kalau kita tengah bercakap dengan orang lain, kalau kita paling punggung tinggal dia begitu lah. Ini akhlak. Kita bercakap dengan seorang kawan kita, maka kita fokus bercakap dengan dia. Kita jangan terus paling belakang, tak ingat kepada dia. La tadabaru. Itu antara makna. Wala ba'u ba'dikum ala ba'din. Ala ba'i ba'din. Dan jangan kamu beli benda orang lain telah cak nak beli dah. Orang lemari buki nak beli dah, kita pun pergi beli barang itu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah di kalangan hamba-hamba Allah ini sebagai bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang Islam itu dia saudara kepada Islam yang lain. La yuzlimuhu wa la yakhzuluhu. Dia tidak menzalimi saudaranya dan tidak menghina saudaranya. Wa la yahqiruhu, dan tidak menghina saudaranya, sama makna. Kemudian Rasulullah kata at-taqwa hahuna. Rasulullah sebut kepada tunjuk di dadanya tiga kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini, menunjuk kepada hati manusia. Kemudian Rasulullah sambung lagi bihasabi mir'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Memacukuklah untuk kejahatan bagi seorang manusia itu ialah dia menghina saudaranya yang muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun dammuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap orang Islam, tanggungjawab antara orang Islam dengan orang yang lain, haramun dammuhu, haram darahnya, tak boleh kita menumpahkan darah. Wa maluhu, hartanya, tak boleh kita curi harta orang lain. Wa 'irduhu, dan marwahnya. Dalam hadis yang panjang ini, satu perkara Nabi sebut di tengah-tengah tu at-taqwa hahuna. Taqwa tu di sini. Taqwa tu dalam hati. Dalam banyak-banyak perkara lain yang Nabi sebut tentang banyak berkait dengan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, tak boleh hina orang tu, tak boleh kita berbalah dengan orang itu, kita kena jaga maruah kawan kita, kena jaga hartanya, tak boleh kita tumpahkan darah sesama muslim. Antara banyak-banyak itu Nabi letak tengah-tengah at-taqwa. At-taqwa hahuna. Taqwa tu berada dalam hati manusia. Maknanya hati manusia itulah sebenarnya yang kontrol semua hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Maka dari sini terbinalah yang apa yang kita kata sebagai hubungan manusia ini, hubungannya dengan Allah dan hubungannya antara sesama makhluk. Kita bina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk rasa takut tadi. Kalau kita balik semula kepada pesanan ta'rif takwa oleh Sayyidina Ali tadi, kita bina hubungan dengan Allah melalui al-khawfu minal jali. Kita bina hubungan dengan Allah melalui al-amalu bitanzil. Kita jaga segala hukum hakamnya. Kita bina hubungan dengan Allah melalui ar-ridha bil qalil. Kita bina hubungan dengan Allah melalui al-isti'dad li yaumir rahim. Melalui kita bersedia untuk menghadapi hari kematian. Tapi dalam kita membina hubungan dengan Allah tadi, maka terjelma binaan kita dengan Allah tadi, terjelma dalam bentuk hubungan kita dengan manusia. Al-khawfu minal jali, takut kepada Allah, dijelmakan dalam bentuk kita tidak melakukan perkara yang boleh menyakiti orang lain. Kita bina hubungan dengan Allah, al-amalu bitanzil, beramal dengan segala hukum hakamnya. Dijemukan dalam bentuk, kalau dalam bentuk muamalat, ada hukum hakam berkaitan dengan muamalat. Muamalat ini hubungan kita dengan manusia. Kita bina hubungan Allah melalui ar-ridha bil qalil, rasa kita cukup dengan perkara yang sedikit. Terkeluar daripada rasa itu ialah kita tidak mencuri duit orang lain, kita tidak merampok harta orang lain, kita tidak merampas harta orang lain.
Dan kita bina hubungan dengan Allah melalui isti'dad liyaumir rahil. Kita bersedia untuk kematian kita. Maka lepas itu banyak perkara-perkara yang kita bina hubungan dengan manusia melalui kita bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala mesti dijelmakan dengan hubungannya dengan manusia yang lain. Dengan sebab itu taubat, kalau kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, taubat itu kita, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dia boleh ampunkan dosa manusia dengannya. Tapi kalau dosa kita dengan makhluk, maka taubat kita tadi akan tergantung dengan makhluk tadi. Kita curi dua orang, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hantar balik. Kita mengkhianati orang lain, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang itu maafkan pada kita. Jadi sebab itu hubungan kita dengan manusia yang lain, hak ni juga yang perlu kita ambil kira bila kita nak membentuk takwa kepada Allah Subhanahu taala dalam hidup kita ini. Jadi dengan sebab itu bila kita kata takwa, maka dia bukan semata-mata hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi hubungan kita dengan manusia lain. Kita banyak bercakap tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak baca Quran, banyak berpuasa, banyak berzikir, berselawat dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, kalau kita jaga hubungan dengan makhluk, maka kita tidak cukup syarat sebagai bertakwa tadi. Karena Quran ini turunkan kepada manusia untuk menguruskan hidup manusia dengan manusia selain daripada menguruskan hidup manusia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengurus hidup kita untuk membina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui banyak perkara, melalui ibadat dan sebagainya. Dan dalam syariat ini juga diturunkan hal-hal berkaitan hubungan kita dengan manusia yang lain, yang juga syariat yang tak boleh kita abaikan. Dengan sebab itu dalam membina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kena jaga hak-hak orang lain. Kita kena laksanakan tanggungjawab kita kepada orang lain. Tanggungjawab kita bukan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, tanggungjawab kita dengan makhluk yang lain, sebagai pemimpin, sebagai menteri, sebagai perdana menteri, sebagai raja, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai guru, sebagai jiran. Ini semua membentuk hubungan tanggungjawab belaka tu. Tanggungjawab yang perlu kita laksanakan dalam hidup kita ini. Dan setiap daripada orang bawah kita itu adalah rakyat kita. Yang mereka itu ada hak yang perlu kita bagi kepada mereka. Jadi kita bina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi pada masa yang sama binaan itu perlu juga antara manusia dengan manusia, baru komplit takwa tadi. Sebab itu Sayyidina Ali sebut empat perkara tadi, maka dia merangkumi semua perkara hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan dengan manusia. Ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita fahami, yang kita selalu dengar dalam khutbah Jumaat kita, ittaqullah, ittaqullah, itulah maksudnya. Tapi oleh kerana kita kadang-kadang lupa dan sebagainya, kita lalai dan sebagainya, tak teringat. Oleh kerana pesan kuat doh setiap minggu berkali, banyak doh dipesan, jadi teringat juga. Jadi pesanan-pesanan itu mempunyai makna yang sangat sangat dalam, mempunyai makna yang sangat kuat untuk kita tekuni dan fahami. Mudah-mudahan kalau kita memahami takwa sebagaimana yang disebutkan tadi, takwa itulah yang akan memandu manusia dalam hidup ini. Di samping takwa itu sendiri, ada faedah-faedah yang boleh kita nikmatinya, bukan sahaja di akhirat, tapi di atas dunia ini pun kita boleh nikmati dengan sifat takwa tadi. Dalam ayat Al-Quran, orang kita baca ayat 1000 dinar, orang panggil. Biasa kita ambil 1000 dinar. Wa mayattaqillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Tuhan akan jadikan kepadanya makhraja, tempat keluar, jalan keluar daripada sebarang kesempitan dalam hidup ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan rezekikan kepadanya min haitsu la yahtasib, daripada mari bucu mana mari rezeki kepada dia tanpa dia tahu, mari ikut mana Tuhan bawa mari. Ini asar at-taqwa. Ini antara kesan dan faedah
seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan janji ni. Sebab itu orang Melayu kita panggil ayat 1000 dinar. 1000 dinar termasuk ialah jumlah 1000 dinar ni mahal, banyak. Jadi seolah-olah itulah ibu rezeki. Sebab itu dalam kedai orang gantung semua, orang gantung orang punya takillah. Yang ja'alahu makhraja. Jadi gantung sajalah. Dia kena beramal. Ia bukan masalah gantung ayat tu. Beramal dengan ayat itu. Wa may yattaqillah, maknanya beramal bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwa kepada Allah, Tuhan akan bagi. Tuhan janji. Dalam ayat yang lain yang Tuhan sebut, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan akan jadikan min amrihi yusra, urusannya mudah. Tadi Tuhan janjikan makhraj, Tuhan janjikan keluasan rezeki. Dalam ayat ini Tuhan janjikan takwa, Tuhan jadikan urusannya mudah. Ya ja'al lahu min amrihi yusra. Semua urusan akan menjadi mudah kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi soal takwa ini bukan hanya semata-mata hal hubungan kita dengan Allah, tapi hubungan kita dengan makhluk, juga dengan manusia. Dan pada masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan kepada orang bertakwa, memudahkan urusan hidupnya. Ada terlekat sana sini, terlekat hutang, dia bertakwa, Tuhan mudahkan, lansaikan hutangnya. Ada kesempitan dalam hidup, dia seorang bertakwa, Tuhan buka jalan, macam nak selesai masalah itu. Ada masalah, kita sebagai manusia hidup banyak, macam-macam masalah kita hadapi, tapi bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan janji, Tuhan akan bagi kemudahan kepada manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada kalau dalam hadis yang lain, kedudukan orang yang bertakwa itu sebagai in akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi kamu ialah orang yang paling bertakwa kepada kamu. Dalam hadis Rasulullah ada menyebutkan yang lain, Rasulullah sebutkan man sarrahu an yakun akraman nasi falyattaqillah. Siapa yang suka nak jadi orang yang paling mulia di kalangan manusia, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita ni kita nak jadi orang mulia di kalangan manusia, dimuliakan oleh manusia yang lain. Di samping kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak dimuliakan oleh manusia. Jadi kalau nak mulia di kalangan manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan annasu rajulani, manusia ni dua jenis. Barrun taqiyun karimun 'ala Allah. Satu manusia yang baik, barrun taqiyun, bertakwa, karimun, mulia. Kemudian yang kedua, wafajirun syakiyun hayyun Allah. Satu kategori manusia fajir, manusia fajir yang jahat. Syakiyun yang celaka, syakiyun. Hayyun Allah, yang hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia ni dua jenis ni je. Satu yang dimuliakan oleh Allah, satu lagi yang dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang pilih, kita nak duduk belah yang dimuliakan Allah ataupun dihina oleh Allah. Kalau kita pilih nak di sebelah dimuliakan oleh Allah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi sebut barrun taqiyun karimun 'ala Allah. Baik, buat baik, seorang yang barrun taqiyun, bertakwa, karimun 'ala Allah, mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia ada dua tu je, dia tak ada tengah-tengah. Sama ada kita dimuliakan ataupun dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kemuliaan, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hal-hal yang berkaitan inilah, maka kita boleh memahami hidup kita ini rupa-rupanya segala-galanya berpusat kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itulah menjadi pesanan dalam Al-Quran, pesanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat-umat dahulu dan juga kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga sentiasa berpesan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada seorang sahabat yang tidak tinggi kedudukannya di kalangan sahabat kepada sahabat yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, di sisi Rasulullah SAW, dipesan kepadanya tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sekadar yang boleh saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan sifat takwa itu menjadi pakaian kita, menjadi cara hidup kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan yang sebaik-baik, dengan kita panggil sebagai husnul khatimah yang disebut dalam pesanan Sayyidina Ali tadi, wa isti'dadu
liyaumir rahili, prepare, bersedia untuk menghadapi hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.